Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Idrus Anak Farid. Ha 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 ha. Semoga saja sahabat-sahabat semua, sahabat Idrus Anak Farid dari Sabang sampai Merauke, selalu dalam keadaan sehat, selalu berbahagia bersama orang-orang terkasih. Pada kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk berkunjung ke salah satu desa ekstran megasi yang ada di Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Indonesia, yaitu tepatnya di Desa Mayang Sari Jaya. Sahabat-sahabat semua, Desa Mayang Sari Jaya merupakan salah satu desa ekstran migrasi yang berada di wilayah administratif Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Indonesia. Jika sahabat-sahabat semua ingin berkunjung ke Desa Mayang Sari Jaya, maka sahabat-sahabat semua dapat mengendarai speedboat ataupun pompong dari ibu kota Kecamatan Pulau Burung dengan melewati kanal-kanal yang ada di perkebunan, baik itu perkebunan perusahaan RSUP maupun kanal yang ada di transmigrasi ini. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 45 menit menggunakan speedboat dari Kecamatan Pulau Burung, maka sahabat-sahabat semua akan tibalah di Desa Mayang Sari Jaya. Sahabat Anak Farid, kami lagi di desa apa, Bu? Mayang Sari Jaya, Bu, ya? Kita akan lihat yang ada di Desa Mayang Sari Jaya. Nih, mamang kami nih. Kapten ya. Kapten Mayang Sari nih. Sahabat-sahabat semua, mayoritas masyarakat Desa Mayang Sari Jaya ini berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Masyarakat di sini mayoritas bercocok tanam dengan menanam pohon kelapa hibrida. Dalam kesehariannya, masyarakat Desa Mayang Sari menggunakan dialek bahasa Jawa. Karena memang masyarakat Desa Mayang Sari ini boleh dikatakan mayoritas bersuku Jawa. Dalam bidang pendidikan, di Desa Mayang Sari Jaya ini juga terdapat lembaga pendidikan anak usia dini sejak dari kelompok bermain hingga taman kanak-kanak. Baiklah sahabat-sahabat semua, sahabat Idrus Anak Farid, mari sama-sama kita lihat bagaimana keseruan dan keceriaan anak-anak dalam menempuh pendidikan anak usia dini, khususnya yang ada di Desa Mayang Sari, dan bagaimana antusiasnya orang tua untuk menyekolahkan anaknya dalam memberikan pondasi dasar kepada anak-anak tercinta mereka. Baiklah sahabat-sahabat semua, sahabat Idrus Anak Farid dari Sabang sampai Merauke, demikianlah jalan-jalan saya di Desa Mayang Sari Jaya. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.